sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha merinci segala sesuatu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah itu maha merinci menghitung segala sesuatu. Saya pengen ngajak jamaah kita bayangin, kita hitung pahala yang Allah siapin. Rasulullah bersabda, man qara, saya pangkas aja hadisnya ya. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf pahalanya berapa? 10 kalau bacanya nggak pakai wudhu. Kalau pakai wudhu 25 di luar sholat. Kalau di dalam sholat 50 pahalanya per huruf kalau duduk sholatnya. Tapi kalau sholatnya berdiri, hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib, Rasul menjelaskan barang siapa yang baca Al-Quran di dalam sholat berdiri, pahalanya satu huruf 100. Nah kita hitung, yang pasti kita baca Al-Quran dalam sholat apa? Suratul Fatihah. Itu ada 155 huruf. Kita hitung ya. Dan ini hitungan real count, bukan quick count. Saya mau ajak hitungan beneran ya, pakai kalkulator. Jadi saya buka kalkulator di handphone saya dulu. Ini pakai real count ya. Al-Fatihah ada berapa hurufnya? 155 kalau Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin 156. Kita ambil yang pendek dah. 155 huruf Al-Fatihah itu kita baca di dalam sholat, pahalanya dikali 100. 155 dikali 100, 15.500. Itu satu rokaat. Kalau kita sholat isya berapa rokaat? 4 rokaat. 15.000 dikali 4 sama dengan 62.000 pahala. Itu kalau sholatnya sendiri. Kalau sholatnya berjamaah berapa derajat, berapa kali? Dikali 27, pahalanya jadi total 1.674. Hanya bacaan Fatihah aja dalam sholat isya 4 rakaat berjamaah. Itu kalau berjamaahnya di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan kata Nabi satu ibadah wajib dilipat berapa? Berapa? 70. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah, kata Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Barang siapa yang ngejalanin ibadah wajib di bulan Ramadan, 70 di luar bulan Ramadan. 1.674.000 dikali 70 sama dengan, ini pahala baca Fatihah doang ya, cuma sholat isya doang nih, berjamaah di bulan Ramadan 117.180.000. Itu kalau ente sholatnya di masjid At-Taqwa, Al-Ikhlas, Nurul Hidayah. Kalau ente umroh bulan Ramadan, Rasulullah bersabda satu rakaat di Masjidil Haram sama kayak 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Jadi sholat isya berapa rakaat? 4. 117.180.000 dikali 400.000. Berapa pahala baca Al-Fatihah di sholat isya berjamaah bulan Ramadan di Masjidil Haram? 46.872 miliar. Itu sholat isya doang. Sholat isya doang, belum sholat lima waktu. Itu satu hari doang sekali. Kira-kira beruntung gak yang umroh bulan Ramadan? Calengin buat tahun depan. Ntar pulang beli calengan. Saya hitung-hitungan ini saya tahu-tahu dapat fatahallahu alaih, saya diilhamin lah begitu sama Allah. Oh iya gede juga ya kalau itu. Saya lagi ceramah di satu tempat, tahu-tahu kebuka tuh ngomong kayak begini. Cuma hitungannya quick count, jadi nggak sampai segini nih, nggak detail begini. Quick count salah waktu itu berapa gitu. Ya ternyata salah jauh. Sekian turun ceramah, saya bilang gede amat pahalanya ya Allah, beruntung banget. Lihat Habib Naghib tuh tiap tahun Ramadan umroh Habib Naghib udah 3 tahun. Ditambah saya ngeliat beliau, ya Allah. Emang yang tahu barang, yang tahu harga, yang tahu barang. Ya. Saya bilang pahalanya gede banget, belum pahala bacaan Quran, belum ziarah ke makam Nabi, belum dan lain. Tadi kita doa tuh baca maulid tiba, Allahumma rzuqna ziyaratahu. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa ziarah ke makam Rasul tiap tahun Ramadan. Dan insyaallah saya niat. Ini saya ngomong kayak begini buat inspirasi ke jamaah, biar antum bisa ngikutin. Insya Allah saya niat mudah-mudahan tiap Ramadan saya pengen umroh insya Allah. Selain kita pengen kebaikan, ngikutin Habib Naghib juga kayak begitu guru kita.
Dan bulan Ramadan kita di rumah paling tipi lagi, susah banget pengen ibadah bener gitu. Ya karena lingkungannya berat di rumah. Baru baca Quran setengah lembar tentu ada tukang kolak datang nawarin kolak. Niat kolak kita aduk-aduk dulu siap-siap begitu. Kita pengen Ramadan bismillah. Kita umroh. Modalnya cuma berapa? 25 juta. Tahun ini kita umroh berangkat yang di kalender kan 28 tuh alhamdulillah bisa dipangkas. Anda ngomong bisa kan dipangkas, kita udah umumin 25 juta. Modal 25 juta. Tapi kita dapat keuntungan 46 triliun, ribuan triliun. Itu baru satu isya doang tuh. Itu baru satu isya doang. Belum pahala-pahala yang lainnya. Duit 25 juta ini ya paling kalau dibikin motor, mobil udah hilang begitu aja, udah enggak ada apa-apaan. Ma indakum yanfaq wa ma indallahi baq. Yang ente pegang hilang, musnah, habis, angus sudah. Tapi ketika ente titipkan kepada Allah, kekal abadi ribuan tahun.